Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Ini adalah sebuah momen yang langka dan gue mau mempertemukan drummer sebuah grup band. Mantan drummer sebuah grup band. Alumni yang pertama. Tos dulu dong. Mas Anton Widya Stanto. Yang kedua langsung kali ya. Udah datang belum? Ya udah kita tarik ya biar cepet. Dan yang kedua, Wajir, gila ya, gila. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Bri, tos dulu dong. Gila. Inilah dia para alumni hari ini yang berkumpul di sini. Alumni ya? Lulusan. Tapi sebentar gini. Kalau drummer itu sebenarnya pintar nggak sih, Mas? Arahnya kemana dulu nih? Pinter nggak? Pinter. Kalau kamu lihat Mas Anton, pinter nggak dia? Pinter. Kalau Mas Anton lihat Mas Bri, pinter nggak? Pinter. Cerdas. Cerdas ya? Dari segi apa? Dari segi dandanannya. Kalau Mas Anton, pinternya apa? Mas Anton itu pribadi yang... Nggak pusing. di luar pikiran. Di luar pikiran dia ya? Dia punya kejutan-kejutan. Mas Brian, kalau secara main drum nih, ada nggak sih feel-feel drum Mas Anton gitu yang harus banget? Yang nggak bisa dilupakan gitu? Nggak boleh hilang nih? Iya, kalau gua, maksudnya dari awal berangkat dari pendengar Sheila, justru yang emang catchy ya istilahnya kalau sebagai drummer ya emang feel-feelnya beliau gitu, maksudnya banyak feel-nya yang bisa dibilang kalau kita coba ganti nggak enak gitu. Contohnya lagu apa? Contohnya intro seberapa pantas? Coba ganti rung tak dung dung tak, aduh kacau, enak. Iya, berubah dong. Vokalisnya bukan Duta, Denny Canan itu namanya. Iya, itu maksudnya apa ya? Kalau gue menangkap, gue banyak belajar dari Anton adalah gimana cara ngasih sesuatu yang enak, memperenak sebuah lagu. Dan sejago-jagonya orang gitu ya. Gue gak bilang gue jago, cuman sejago-jagonya ini dia cover. Cuman ada beberapa feel yang emang kalau diganti tuh gak enak. Iya ya, yeah. Kayak ibarat lagu Mahadewi. Ya. Lu ganti feel in drum depannya pasti gak akan bisa masuk ya. Ya. Kalau waktu Sheila zamannya Mas Brian, lu denger lagunya gak Mas Anton? Jujur aku tidak. Sorry ya. Tapi justru beneran nggak dengerin satu lagu pun gitu? Ya dengar selintas, tapi aku nggak pernah yang namanya dari bener-bener pengen denger gitu. Ada nggak gitu? Wah, enggak. Masa nggak? Enggak. Satu lagu nggak tahu? Judulnya tahu. Apa judul yang kamu tahu? Radio. Buset, tahun berapa itu? 2000? Lagu ini Dinda nananana itu apa judul? Bertahan di sana. Itu sebenarnya lagu itu juga sempat digarap, aku masih di situ dulu. Tapi kan iya. Bertahanlah. Ya, itu. Jadi kalau aku waktu itu latihannya gini. Gitu aja terus. Oh, gitu. Tapi beda tuh versi Mas Brian ya. Lu dengar versi demonya Mas Anton? Kebetulan enggak. Oh, enggak. Emang direkam waktu itu. Apa yang lagu itu? Versi aku kan udah sempat direkam tuh. Nggak sempat direkam ya? Oh, nggak sempat jadi demo ya? Jadi nggak dengerin sekali, sama sekali? Ya, karena misalnya gini ya, yang aku nggak, waktu itu kan aku memang proses benar-benar mau ngelupain, jadi masuk toko aja di radio udah gitu, nggak jadi, keluar lagi. Masuk warung aja, keluar lagi.
keluar lagi. Pas denger lagu itu. Iya. Meskipun itu lagu baru. Iya. Oke. Ya lagu lama juga sama gitu. Kalau lu dari Mas Bri, settingan drum ada terinspirasi dari Mas Anton nggak? Mudah-mudahan jangan. Oh, settingan sih enggak ya, cuman ya balik ke itu lagi, maksudnya kebutuhan sound dan kebutuhan note yang emang nggak bisa diganti itu ya. emang udah dipikirin gitu, maksudnya kayak Anton kan suka pakai tom 10 kan ya? Ya, jadi tom 10, 12, 14, 16. Karena punyanya itu. Tapi kalau lu settingan lu tomnya cuma satu. Akhirnya gue udah bisa menginterpretasi ke satu tom. Terus cuma, agak bawah kan tom lu? Oh ini posisi. Ya biar ya, kelihatan kalau di foto ya kan? Iya gue pendek soalnya. Kalau di atas gitu nggak kelihatan dari atas mana orangnya gitu. Oke. Jadi maksudnya kalau dari settingan drum nggak ada terinspirasi dari Mas Anton? Ya kalau settingan soalnya kan mengejar kebutuhan fisik yang masing-masing sendiri. Karakter masing-masing ya. Maksudnya ya tinggi badan pengaruh, terus juga pergerakan kebiasaannya gimana tuh kan pengaruhnya lebih ke situ, bukan. Coba kalau bukan semata-mata gue pengen ngikutin harus begitu gitu. Iya. Coba kalau Mas Anton sama Mas Brian tinggian mana sih? Gue pengen tahu. Tinggian mana? Sama ya tingginya? Sama. Gue yang lebih pendek. Dia jinjit ternyata. Sialan. Oh iya ya. Emang ngaruh gitu ya? Maksudnya tinggi badan. Iya pengaruh. Ngaruh. Kayak ya. Ini nih kursi drum nih. Ini kursi drumnya ini pendek sih. Kalau aku biasanya nggak segini, aku segini. Iya sih kalau aku biasanya. Nih. Kalau aku biasanya segini nih. Coba. Nih. Biasanya patokan tinggi kan? Nggak setinggi ini, nggak dengkul ini nggak 90 derajat, ya lebih dikit. Kebiasaan ya, nggak harus bawa meteran. Coba kalau Mas Anton duduk sini nyaman nggak? Ketinggian dikit banget. Ketinggian aku. Dikit. Kalau Mas Brian? Aku pasti ketinggian. Pasti ketinggian? Wah. Itu. Ya udah Mas, duduk sini lagi. Ya. Posturnya orang tuh beda-beda ya. Kalau duduk di drum set. Tapi kalau aku ya misalnya, kalau misalnya tone-nya nggak bisa dirubah. Hah? Karat atau gimana gitu, atau yang pakai las-las sendiri gitu, kadang misalnya di daerah yang aku nggak bawa alat sendiri, ya udah pakai aja, ajar aja gitu. Duduk aja udah? Mm-mm. Pernah main drum duduk pakai kursi kafe atau kursi bakso gitu nggak? Kursi bakso pernah. Pernah? Di Silon Seven itu? Apa? Kamu pernah? Pernah. Kalau kamu Mas Bri? Pernah, orang nggak usah kursi bakso, orang panggungnya kebuka terus jeblos ke dalam panggungnya. Weh? Oh iya? Waduh, kalau gitu-gitu tuh kenapa? Iya, nggak tahu kan, dia geser kan kali apa ininya tuh, triplek ya biasanya. Iya. Masuk kakinya, blub gitu. Itu pas lagi main? Iya, itu cerita-cerita bloopers drummer lah ya. Iya, iya. Gitu. Kalau lu Mas? Ada yang pernah pengalaman aku inget tuh, main di Istana Negara tuh, zaman Bu Mega. Kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah ya, peresmian Hari Musik Nasional apa-apalah gitu. Oke. Okay. Jadi panggungnya itu dua truk gitu. Truk di atas truk. Truk ada, jadi truk gitu ada papan gitu dua ya jajar. Jadi drum ini bagian bass drum, simbal itu di truk yang depan. Aku ini di truk yang belakang sama floor sama apa namanya snare 10 gitu. Sama hi hat. Jadi itu bisa gini nih. Truknya kan harus jalan nih bareng sama depannya. Jalan. Jalan bukannya berhenti. Jalan. Itu kalau ada yang kebut salah satu gimana dong? Enggak tahu. Jadi bisa gini-gini tuh. Iya. Iya. Terus kamu udah ada di antaranya itu. Di antara. Jadi aku tronnya di truk yang sebelah sini. Heeh. Bass drum itu udah ke sana. Truk yang sebelah sana. Jadi kan gini nih. Terus gitu. Jalan bareng. Heeh. Kayak gitu aja sih paling. Apalagi yang paling parah. Tapi gue nggak pernah kebayang sih kok ada panggung truk dua gini sejalan bareng. Jalan ya, bukan berhenti. Pelan. Nggak kebayang sih tapi Mas. Walaupun pelan kan itu, gimana ya rasanya? Ya nggak tahu lah. Bukan presiden lagi kan yang nonton kan. Tapi itu pengalaman menyenangkan dong. Ya seneng aja sih bisa. Manggung depan presiden. Depan presiden, terus sempat sorenya
di halaman belakang makan gorengan sama sama Bu Presiden. Itu to the next level gitu dalam aja. Hidup makan gorengan sama Presiden. Jadi kayak nonton Tom Hanks aja dia sama Presiden gitu kan. Yoi. Film kan gitu tuh. Wih, itu next level banget. Gak apa-apa gitu. Gorengan, tapi sama Presiden. Iya. Iya gak? Kalau Mas Brian pernah makan gorengan bareng wakil presidennya? Makan gorengan sama Menteri Keuangan saya di rumah. Itu sih hampir tiap hari ya kan? Ibu negara ya, Ibu negara. Tapi pengalaman menyenangkan. Kalau Mas Anton salah satunya main depan presiden. Iya, pergi ke luar negeri itu juga salah satu yang pengalaman baru kan gitu maksudnya. Keluar negeri ngeband lagi. Iya, keluar negeri ngeband kan juga. Terus ketemu, sampai mana, Mas? Terakhir tuh Sydney. Sydney ya, Sydney ya, Sydney. Bareng Hi-Fi kan? Tahun yang Melbourne tuh. Terakhir Sydney tapi kamu nggak ikut apa ya tapi ya gitu. Nggak, aku pas ke Tokyo kalau salah. Oh, Tokyo. Iya, waktu itu ya. Arigato. Ya, terus pulang kampung, sorry. Terus Cilacap. Pulang kampung. Sama Rinda maksudnya. Iya, sama Rinda. Ya pengalaman menarik selain traveling ya ketemu orang sih. Kalau aku jujur seneng gitu kalau ketemu orang baru, ngobrol apa. Ya, memahami kebudayaan mereka gitu itu sesuatu yang ya menyenangkan sih. Tapi selama kita jadi anak band tuh banyak privilege sebenarnya. Privilege ya yang, bisa dibilang privilege. Iya Mas Anton. Waktu itu zamanmu 2000-an awal itu apa privilege yang kamu rasakan gitu? Privilege apa tuh? Privilege. Sebelum village ki desa, sebelum desa. Oh, sebelum desa ya aku neng laut. Bukan. Jadi itu apa ya bahasa Jaksel ya? Privilege itu seperti apa? Kelebihan. Apa kelebihan. Yang kelebihan kamu bisa dapatkan daripada orang lain gitu. Oh, misalnya keistimewaan gitu. Ya. Jadi misalnya tadi yang makan gorengan bareng presiden itu kan bahkan kelebihan dari yang aku dapetin di luar anak-anak band yang lain. Apa? Aku bisa kenal Kapolri, bisa kenal penjahat KPK, bisa kenal... Kenalnya kenal dekat apa kenal? Kenal dekat satu klub motor gitu. Ya, gitu-gitu. Aku bisa naik pesawat, bisa ke kokpit, ngerokok di kokpit. Wih, dulu... Zaman itu. Zaman dulu itu masih boleh ya? Boleh, boleh. Bahkan satu pesawat inisialnya M itu sampai... Ya karena pesawat kosong, penumpang lain sekitar cuma 5-7 orang gitu. Kita rombongan 25. Ayo Mbak, boleh orang ngerokok nggak? Bentar ya, nanya sama kapten. Balik lagi. Ya udah Mas, nggak apa-apa tapi ke belakang. Boleh ngerokok boleh, di pesawat. Tapi ya, itunya bagus mungkin sirkulasinya jadi. Nah yang ke depan itu kan, yang ke kokpit. 737-200 masih zaman dulu. Ke depan? Boleh. Kapten Hendra, sorry ya Kap. Aku sama Anis, Anis tuh backing vokal. Ikut Mas katanya. Ayo, begitu buka pintu, dibukain jam seat. Langsung nyodorin Samsu. Rokok Mas. Iya, Kak, makasih. Baru bawa rokok sendiri. Ya udah. Boleh. Boleh. Lu sempat ngerasain enggak maksudnya? Tapi asapnya ditelan ya, Mas. Lu sempat ngerasain enggak maksudnya? Apa tuh? Ngerokok di gua enggak ngerokok. Oh iya, jadi, lu nggak ngerokok ya emang ya? Jadi biasanya gue di pesawat tidur. Oh, tapi sambil gak cium sih. Tapi bisa nyium sambil cium bau rokok. Ya zaman itu sih ya. 2000 ya 2000-an awal ya. Nggak itu masih bisa ngerokok ya. Khusus anak band apa penumpang lain boleh? Iya mungkin sih mbaknya pramugarinya lihat. Oh. Karena kamu ngetop kan. Iya. Pesawat aku, itu. Ini aja karena yang aku tahu memang kalau di aviasi itu jam seat juga. Bisa asal si kaptennya kasih izin apa enggak gitu loh. Oh. Jadi untuk pemerhati aviasi bilang aja, "Mbak, aku suka sama dunia aviator gitu. Boleh enggak? Boleh enggak aku ngerokok?" Ya? Bukan rokok kali ngomongnya. Boleh ke kokpit enggak? Itu. Ya udah, ntar ya tanyain. Oke. Okay. Kalau enggak boleh ya udah, gitu aja enggak apa-apa. Oke, okay. Tapi alasannya pengen ngerokok. Enggak, pengen ke kokpit aja. Oh, tapi benar enggak sih? Gue sering dengar katanya kalau kita duduk di kokpit tuh nyampainya duluan.
Itu ya, kayak ini sampai ya, hari ini kapal Titanic juga kolam renangnya masih penuh sama air, enggak. Biar dia tenggelam juga airnya masih penuh. Tapi emang fakta ya, drummer tuh lucu ya dan menyenangkan ya. Lucunya bikin lucunya agak mikir kan. Susahnya kalau drummer ngelucu sama vokalis, vokalis 5 jam kemudian baru tahu dia, oh lucu. Oh, lucu ternyata, lambat taunya. Tapi vokalis tuh lebih nyampe duluan kan ke penonton. Itulah gunanya vokalis, karena dia di depan. Supaya nyampe lucunya. Coba ada vokalis. Lama, dari belakang. Dari drummer ngomong ke bass, bass ke gitar satu, gitar satu ke gitar satunya. Baru vokalis. Jadi untung ada vokalis ya. Iya. Kalian tuh berdua nih pernah ada di puncak karir lah, seorang musisi ya. Mas Anton, tapi waktu itu masih di umur di bawah 20 kan? Iya, mulainya. Belasan tahun ya? Maksudnya udah mulai start tour, iya, bikin album. Kalau Mas Brian? 20... Session dulu kan Mas Brian tuh? Main di cafe. Oh, ini. Kalau tiket. Sebelum Silon Seven. Tiket. Itu ya umur 19-an juga. Tiket 19-an. Oh, umur 19 juga? Tapi startnya sebagai additional. Tiket enggak. Sorry. Sila. Sila? Additional. Itu umur berapa start? 23. Ya masih terbilang muda dan masih on fire lah ya. Iya. Iya gak sih? Saat itu. 23 tahun. Tahun 2006. Sekarang 24. Hah? Umur gue. Enggak mungkin. 24 untuk kesekian berapa kalinya. 2004 kan? 2004. Startnya. Begitu Mas, itu benar-benar habis dari Mas Anton langsung ke Mas Bri. Perpindahannya. Iya, tapi kan additional dulu kan kayak waktu itu. Maksudnya kayaknya sih waktu itu sempat ada Kiki ya juga ya. Sebelum aku tuh kayak iya, ada berapa drama additional gitu. Enggak. Tapi sebelum itu juga di sela terakhir, malah pas rekaman Pejalan Tangguh tuh udah sering ketemu. Udah sering ketemu. Brian sering apa namanya? Ngobrol bareng sama kita gitu loh. Oh, nah, emang teman tongkrong kan, iya, Pak? Iya, teman main. Pemimpin gitu lah nih karo Eros baru. Eros. Ya. Temannya Eros tuh awalnya. Yang maksudnya yang kenalin Brian ke aku kasarannya Eros lah gitu. Oh, oke, okay. Waktu rekaman ya, Pejantan. Iya, aku ingat. Rekaman Pejantan tuh di Ara ya? Ara. Jakarta. Kan kosnya dekat situ. Lebak Bulus. 2 tahun jadi additional, habis itu member. Jadi Anton keluar, Sakti keluar. Oh. Tambah jadi aku satu. 2 orang dapat satu gitu. Dapatnya satu. Keluar 2, dapat satu. Jadi 125%. Tapi Mas Brian masih ngerasain 2 gitar. Enggak. Selama jadi additional masih ada Sakti. Masih ada ya. Berarti Mas Anton duluan lebih cabut ya, duluan sama siapa Sakti? Iya. Ya, Sakti itu keluar di proses pembuatan album 507 2006. Jadi Sakti keluar, aku diangkat jadi member. Pas banget pas keluar langsung ditawarin. Apa rasanya masih ditawarin band segede gitu tuh? Iya, saat itu ya seneng ya, maksudnya ya saat itu di pemikiran kita kan cuma pengen ngeband aja kan gitu, pengen main gitu. Umur 25 nih ya? Iya, sesimpel itu sih, sesimpel pengen fun main musik aja. Tapi emang, kan lu sebelumnya punya band juga, dan bandnya lu keluar kan dari band itu atau yeah, bandnya vakum lah. Terus habis itu lu ditawarin lagi, gak ada rasa kapok gitu? Ya saat itu energi masih banyak, dan semua hal ya dicobain gitu. Masih umur 25 sih ya? Masih on fire. Gue rasa juga itu harus jadi pembelajaran buat kita sih. Maksudnya kita juga di umur aja setua. Anjir, ada yang ngorok. Cepet kan sih? Lelah banget kayak cari uang. Jadi kemarin gue sempat dengar ini ya, maksudnya dengar orang ngasih tahu lah, maksudnya ya, kita itu walaupun kita udah dewasa atau udah ibaratnya tua, kita harus tetap masih ingat zaman-zaman kita masih kecil itu kan, dulu kalau kita lari jatuh langsung berdiri lagi lari lagi gitu. Iya.
Nah, kalau sekarang ya kita kadang kan suka berat kan. Nah, sebenarnya itu harus kita balik lagi ke situ. Kita mikir ya kita jangan pernah takut untuk berdiri lagi. Gitu. Jangan pernah takut buat berdiri lagi. Jadi kayak gitu, spirit anak kecilnya harus tetap dijaga. Oh, kita okay. Kita lari, kita jatuh ya berdiri lagi kayak anak kecil dulu gitu. Tapi semakin bertambahnya umur, spirit itu gimana tuh? Spirit. Iya harus ya, ada sih. On fire ya, ada, cuman ada. Bentuknya aja. Bentuknya gimana gitu. Bentuknya udah beda. Apalagi kalau kan. Udah habis nikah kan. Iya, iya, iya. Beban hidup pasti. Beban hidup bertambah. Ya. Tapi ngeband-nya jadi fun enggak masih? Ya itu dua hal yang berbeda sih harusnya. Ngeband sama beban-beban itu harusnya enggak boleh jadi satu. Nggak boleh. Karena gimana pun, sebanyak apapun masalah kita di bawah panggung, begitu kita naik panggung tuh harusnya... Clear. Udah. Ya kita harus enjoy gitu, fun. Lupain dulu itu semua. Tapi gimana caranya, Mas? Tuh, gue nggak bisa ngajarin. Kalau Mas Anton mungkin. Apa? Ya untuk memisahkan antara beban hidup dan funnya kita di atas panggung gimana? Yang gak usah dipikirin bebannya. Gak usah dipikirin bebannya. Karena waktu ini ngapain ya? Waktu mikirin beban itu apa waktu mikirin mau manggung nih? Ini jamnya mau naik panggung ya, manggung aja dipikirin. Ngapain nginget-nginget listrik belum dimatiin. Ngapain? Nanti selesai manggung baru, oh iya, listrikku belum diisi ya. Waduh, tapi belum ditransfer ini gimana? Nah, ya udah kalau belum transfer ya tanyain aja terus. Sampai no. Biar kalau nggak didiemin sampai putus listriknya, udah gitu aja. Simple gitu aja. Ada yang lama-lama, pasti seorang itu dapat jenuhnya juga. Tapi wajar nggak sih kalau jenuh gitu? Ada nggak ngerasain jenuh? Siapa lagi? Aku apa pria? Siapa yang bisa jawab duluan? Kamu dulu. Ayo. Ya kalau jenuh ada, makanya harus... Kalau aku ya pribadi itu cari hal-hal di luar itu yang bikin buat buang jenuh itu tadi. Gitu. Main motor itu. Iya banyak yang bisa dilakuin, nggak hanya motor ya. Misalnya dulu, contohnya masih di Sela dulu. Iya. Tur, main. Aku sama Eros naik beca berdua ke Citraland. Di bawah tuh ada toko mainan anak-anak. Oke. Okay. Masuk, beli trek Tamiya satu dus. Di tokonya si mbak-mbaknya, mbak coba digelar mbak, dipasang kira-kira besarnya seberapa? Segini. Eros tanya, mau gak Ros? Yo gelem aja, nah suwung tenan ya. Atau mau aja, suntuk banget. Iya, iya. Mbak beli dua ya, treknya. Serius, tanya Eros. Langsung beli dua, trek tapi ya. Udah beli. Pulang, jadi becak nih berdua gini. Kan becak tuh ada giniannya besi gitu, yeah. Itu kotak kerdus dua, itu kerektangnya, aku sama Eros gini, rangkulan gini, belakang tukang becak, balik ke hotel. Bellboy, mas tolong kasih duit, mas tolong nganterin ke kamar, iya, gelar di kamar. Kebetulan di kamarku, aku pas lagi sendiri, maksudnya gak ada, apa namanya, gak bareng sama orang lain, gak ada kru, ganjil gitu kan. Dan kamarku yang pojok, jadi dapat ada sudut yang gede, udah rakit di situ. Aku, Eros, Duta. Ada nggak si Sakti nggak? Anak-anak kru? Main Tamiya? Beli Tamiya dulu di toko itu. Pada main, standar semua kan? Iya. Kalau lu Mas Bri, pernah ada di tahap menghilangkan jenuh lu harus ngapain gitu? Kalau gue ya tadi berangkat dari ceritanya Anton, sebenarnya pemikiran tuh jadinya gini apa? Kadang gue berpikir kita itu main band, dibayar, itu bukan untuk bermusiknya. Yep. Tapi kita dibayar itu untuk melalui perjalanan dan mengatasi semua hal yang ada di perjalanan, ya maksudnya ya dari suntuknya, dari segala macam itu. Yeah. Jadi kadang ngebandnya nggak pernah berasa capek. Cuma begitu seturun panggung, terus perjalanan berapa jam naik darat kayak atau pesawat gitu, berasanya tuh di situ gitu. Emang apa ya? Prosesnya itu ya, proses menuju ke panggungnya. Iya, maksudnya. Mungkin musisi ya di situ ya, faktornya ya, iya. Faktor terberatnya itu perjalanan jauh dari keluarga gitu. Iya. Terus ya pesawat delay. Wah, gitu. Delay terempar-emper gitu kan maksudnya dengan ketidakjelasan jadwal segala macam. Cuman ya untungnya ya kalau di gua sih
untuk kebosanan mungkin udah lumayan enak gitu. Udah banyak ininya fasilitasnya, streaming, gaming-gaming maksudnya. Cuma sempat sih dulu awal-awal itu waktu nerusin turunnya pejantan tuh kan belum ada streaming, belum ada laptop yang ini ya. Bawa ini nih, mesin DVD segede gaban. Dulu kan DVD di lawas banget. Kita bawain masuk koper, penuh kopernya. Wah, mesin DVD udah penuh. Lawas. Karena emang itu hiburannya kan. Kan kalau misalnya nih, kita tur Sulawesi gitu ya. Yeah. Biasanya kita cuma ngepul di satu hotel, misalnya Makassar. Itu hari ini kemana, lusa kemana. Jadi bisa 2 minggu di hotel, di kamar itu. Gitu. Oh, jadi nginepnya tetap di kota besar. Jadi udah kayak kontrakan kali ya, jadi rasanya rumah itu ya, kita taruh aja tuh DVD. Jadi masa gua di player, bawa PS loro zaman itu, PS2 bisa nonton DVD. Aku bawa PS2, baru tahu dia bilang. Karena aku juga punya DVD player kecil portable, dibuka ada LCD-nya zaman dulu tuh, Panasonic. Rusak, udah rusak. Bisa nonton di situ. Tapi zaman gua masih mahal tuh, belum bisa beli aku itu awal-awal. DVD. Danon apa? Tanyo. Tapi kalau punya duit, duit udah pasti banyak lah ya. Belanjanya, drummer tuh apa? Beli drum, beli memberan, beli stick. Kalau Mas Bri belanjanya pasti kepikirannya drum atau yang lain. Yeah. Karena Mas Bri kan hobinya mobil nih, salah satunya. Tapi belanja perlengkapan drum tuh termasuk biaya terbesar hidup sih. Iya. Gila sih. Simbal aja sekarang satu udah berapa. Stick deh, stick yang emang apa, Vic? Ya, merek ya, misalnya Promark gitu. Itu aja udah hampir 300 kan ya, 200 lebih kan ya. Iya. Satu pair. Satu Membran pair. Satu aja udah berapa. Ya kalau diturutin sih... jutaan lah ya. Tapi aku nggak tahu perbandingannya zaman... ya, kasarannya zamanku... sama zamannya Brian itu, harga itu perbandingan gimana sih? Karena dulu kalau misalnya simbal, dulu kan aku sempat fanatik yang namanya Paiste 2002. Iya. Gara-gara Jepur Karo kan. Ya memang mahal, tapi aku suka aja crash-nya yang harga sekitar 2 sekian. Waktu itu nggak tahu kira-kira sekarang jadi berapa. Crash 16 2002 itu. Endorse Paiste? Paiste itu sekarang di 16 tuh mungkin sekitar 3,5 kali ya. 3,5. Berarti investasi ya, belanja drum. Investasi saat mau dipanen udah pecah. Pernah punya snare sampai berapa? Simbal dulu ya, simbal. Simbal lah, simbal sampai punya berapa Mas Bri? 50 piece ada. Aku tuh simbal karena endorse ya. Aku nggak ngitung sih. Berapa? 50 ada dong. Total ya. Ya cuman kan in out ya, pecah, ada yang dikasih orang, terus segala macam. Ada sih. Ada? Selama 16 tahun, Bang. 50 piece. 8. Karena gratis kan? 8 tahun. Sekali dapat mungkin sekitar 15 piece lah. Wah, lebih dong. Berarti ini seratusan lah kali. Seratusan loh. Tapi udah goodbye ya, dengan udah jadi ganjalan pintu. Snare? 20 ada? Ya, sekitar gitu. 20 biji? Sekitar. Kalau Mas Anton? Simbal sama snare? Simbal dulu karena... apa namanya, nggak ini ya, nggak endorse ya, maksudnya beli sendiri ya. Nggak banyak sih, simbal 20 biji aku bosen punya. Terakhir pecah itu, nggak nyampe, nggak ada. Nggak nyampe? Nggak ada. Pokoknya... di bawah 20 berarti? Iya, 10 entah nyampe, kan nggak. Pokoknya terakhir itu aku bosen sama yang namanya simbal pecah, tuh beli simbal marching. Serius, Paiste juga, warnanya supaya ungu. Kuat. Supaya kuat. Iya. Simbal marching gede, ukurannya tuh ganjil, 19 apa 21, berapa lah. Gitu. Udah, susennya panjang banget, tues. Tapi asik tuh buat gong, biarnya nutupin yang lain, gitar ketutupan, semua sefrekuensi itu. Tebel. Apalagi kalau udah sama floor. Dors. Kalau snare, Mas? Snare standarnya Nobel & Cooley. Snare piece 10 inch, 2. Piccolo laser. 10 nggak nyampe berarti ya? Apa? 10? Enggak, aku nggak terlalu. Kalau misalnya koleksi ke daerah, oh aku titip sama panitia IO di Kalimantan, titip beliin kendang yang dari kulit biawa di Papua. Kendang? Aku koleksi alat musik ini dulu. Apa? Tradisional setempat.
Mungkin itu lebih banyak daripada koleksi snare drum sama simbal. Oh, mungkin. Gitu ya. Tapi walaupun nggak dipakai itu ya? Nggak, emang buat. Buat, ya udah, buat ini aja ya. Seneng gitu ngeliatnya. Iya. Tapi Mas Bri ada rencana yang mau dijual murah? Tolonglah ya. Udah. Udah ya? Ya. Ininya udah, apa, obralnya udah. Kabarin lah. Kabarin lah kalau ada lagi ya. Kasih. Buat bakal masuk. Tak kasih yang itu yang apa ada gigi-giginya. Oh iya. Buat masuk kan yang baru. Ini mungkin kita nggak bisa lama di sini. Karena di sini juga, wah ada yang ngorok lagi. Kayak di sini pada kecapean nih kru-krunya nih. Kita mungkin nggak bisa lama-lama ya di sini ya. Karena Mas Anton harus pergi, Mas Bri juga harus pergi. Tapi gue pengen banget sih sebenarnya mereka ini main drum. Cuma nggak ada drum gimana ya? Tepuk tangan aja apa kita ya? Tepuk paha gimana? Kalau Mas Anton udah berapa lama berarti nggak main drum, Mas? Aku terakhir manggung itu Desember 2019. Oh, 2019 ya? Desember. November apa? Di M-Block itu. Sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi ya. Mm-hmm. Kalau Mas Bri, terakhir manggung kapan? Ya, sehari sebelum itu apa? Apa namanya dulu tuh? PSBB. PSBB ya? Iya kan? Apa sih? Apa lockdown? Sebelum? Lockdown apa sih itu? Iya, itulah. Sehari sebelum lockdown. Berarti Maret 2020. Maret 2020. Jadi malam ini manggung, besok paginya tuh pemerintah udah lockdown. Tapi jadi manggung? Malamnya jadi. Offline atau? Offline. Masih ada penontonnya ya? Kita kan benar-benar tidak punya bayangan akan seperti apa besok. Yap. Setelah itu, vakum. Setelah itu, bandnya hilang. Vakum. Iya. Yeah. Vakum. Yeah. Vakum. Stop. Tidak manggung karena ya semua band juga pada stop lah ya. Iya. Yeah. Semua yang ada di panggung stop lah karena pandemi ya. Ya. Tapi begini, isu yang lagi sekarang beredar ya. 2022 tepat bulan puasa, Mas Brian cabut. Mas Brian keluar dari Silon Seven. Itu keluar apa dikeluarin? Keluar itu kan bisa jadi kita yang keluar, mengundurkan diri, atau dikeluarkan. Kalau Anton waktu itu gimana ya, Anton? Ya, orang aku disodorin surat pengunduran dirinya, bukan aku sing buat, bukan aku sing gawe. Jadi apa hitungannya? Disuruh mengundurkan diri. Jadi gimana itu? Kalau Mas Brian? Aku ya bingung loh. Kalau aku kondisinya sih ya apa ya, setelah 2 tahun tuh ya, nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Dia istilahnya lagi kangen-kangennya nih, tiba-tiba dipanggil oleh dipanggil satu orang tuh lah, berarti gitu. Ketemuan dong? Ketemuan sama satu orang. Manager. Major. Terus dibilang, jadi bilangnya gini, Silon Seven mau lanjut lagi kapan belum tahu. Belum tahu mau lanjut lagi kapan. Mm-hmm. Tapi nanti kalau mau lanjut, kayaknya nggak bisa sama aku. Jadi bingung tuh, jadi ini gimana sebenarnya, gue dipecat, apa gue harus disuruh keluar, itu belum tahu, oke tuh. Oke. Okay. Jadi ya mungkin kurang lebih sama kali ya, Anton ya. Maksudnya. Ada surat pengunduran diri juga dong yang dikasih? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau Mas Bri nggak ada, cuman udah? Ya, aku sama Bri cuma bedanya kertas aja. Tapi intinya sama semua. Tapi disuruh cabut deh. Udah cabut gitu ya? Itu tawaran pesangon 15 juta nggak? Enggak, dia enggak. 17,5 ya? Lebih gede. Oh, nilai mata uang selalu berkembang selama sekian tahun. Kalau Mas Bri? Apa nih? Ya, maksudnya selain mengundurkan diri di ya adalah, cuman maksudnya kalau aku lebih menyayangkan caranya aja sih. Maksudnya 18 tahun tuh kan enggak sebentar ya. Maksudnya kita lebih lama ya dari Mas Anton.
Mas Anton 8 tahun, Mas Bri 18. Ya harapannya kan mau seburuk apapun gitu ya, kalau emang emang gue punya salah gitu kan, harusnya kan bisa ngobrol, duduk bareng semua. Iya. Yeah. Apa yang nggak berkenan? Yep. Yang jelas aja gitu loh. Cuman hal itu nggak pernah terwujud. Jadi sampai gue keluar, itu gue nggak pernah diskusi bareng-bareng sama band gue komplit. Jadi nggak pernah evaluasi, nggak pernah. Ya, evaluasi meeting. Satu arah by phone mungkin pernah. Cuman maksudnya kita kan namanya evaluasi kan diskusi. Yap, duduk bareng lah. Ya karena itu mungkin, harapannya sih. Karena beda kota nggak sih? Nggak juga. Gue berapa kali ke Jogja nggak pernah bisa nemuin. Selama pandemi ini? Iya. Karena alasan apa? Ya ada aja, maksudnya gue berusaha, udah berusaha ketemu, cuman kayaknya responnya nggak bagus. Ya udah tiba-tiba sampai pada hari itu. Jadi selama pandemi 2 tahun nggak pernah bisa ketemu? Nggak pernah? Maksudnya nelfon, ya kan temen lah ya, temen 18 tahun ya? Nggak. Nggak pernah? Nggak pernah bisa ketemu, ya udah hari. Jadi pertama kali ketemu setelah 2 tahun ya langsung dapat kabar itu. Oh, itu juga? Itu juga nggak komplit gitu. Hanya ada manager? Ada manager. Yang menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi itu untuk pengunduran diri. Iya. Berarti lu dikeluarin dong, Mas? Ya mungkin bisa dibilang begitu. Cuman ya kan yang rumor yang beredar kan gua hengkang katanya. Gua mengundurkan diri. Iya. Kalau ngeliat di berita kan semuanya. Ya gue bingung sih mengartikannya, cuman ya kalau emang itu membuat happy ya udahlah. Gue sih sekarang di umur dan keadaan sekarang gini udah yang penting happy aja lah. Hmm. Apa yang bikin lo happy ya jalanin. Karena kebahagiaan itu mahal harganya ya. Iya. Ya apapun kondisinya sekarang, apapun keputusannya, ya semoga yang terbaik buat Mas Brian, Mas Anton, dan teman-teman Sila yang lainnya. Kita doakanlah yang terbaik ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan masih tetap terus berkarya. Dan yang penting, tetap bahagia. Terima kasih, Mas Anton. Buat kesempatan ini. Terima kasih, Mas Brian. Buat kesempatan ini. Thank you so much, teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video Drum and Drum selanjutnya.